Dia udah ngasih tahu katanya ada game survival baru juga judulnya Pacific Drive. Let's go. Kita mulai, guys. Ini by the way tentang apa ceritanya ya? Tahun 47 Olympic Peninsula. Oke. Apa itu device setup sebentar, guys? Ada yang centung. Dah, kita lanjut. Ah, karakter kita kah? Tahun 955. Jadi exclusion zone daerah selama 30 tahun. Oke. Okay. Jadi ini benar-benar area terlarang kah, guys? Enggak pernah keluar katanya, guys, apa yang terjadi di area sini. Jadi hanya sedikit orang yang tahu kayaknya ya. Akhirnya pagi. Oh. Sebentar, kalau nge-lag kita ituin ya. Stay and on the road. Oke. Okay. Kita mulai, guys. Kita cek dulu ya nge-lag apa tidaknya. Kalau nge-lag grafiknya mungkin bisa kita turunin. Kalau aman, segini aman enggak, guys? Dapat FPS-nya sekitar 100, harusnya sih aman ya. Ada wiper. Oh, nice. Bisa begini juga, guys ya. Kayak ini dia otomatis, guys, otomatis. Batin dong wipernya. Buset, harus sampai segitu aja ya. Let's go. Tapi kalau ngelihat kiri kanannya kayak kurang enak nih, ada yang salah nih kayaknya grafiknya. Nah, dapat 200 FPS sih, guys. Ternyata shadow-nya nggak bisa terlalu jauh. Kalau shadow-nya terlalu jauh atau bayangannya terlalu jauh bikin kayak junky gitu ya. Padahal dapat 100 FPS loh, Di. Segini cukup lah ya, 200 FPS, guys ya. Wah, beautiful sekali. Ini saya harus Wow, kesana kah? Gak aman ya. Oke. Aduh. Apakah ini driving simulator, guys? Jalan-jalan only kah? Kita ikuti saja lah ya. Setelah kita dari dunia PAL World, kita kembali ke dunia nyata nih. Mari kita lihat. Yang punya request lagi, komen di bawah, guys ya. Apakah ada game survival seru lainnya? Boleh lah. Toggle wiper bisa pakai huruf C karena hujan. Oke, ini kita sebelah kanan, sebelah kiri, by the way. Ala Indonesia mah kiri aja lah ya. Tapi ini banyak bebatuan tuh di pinggir-pinggir, guys. Apa yang terjadi tuh? Oh, mulai gelap, gak beres. Di depan kita ada tembok tinggi banget, guys. Kayaknya itu tembok penghalang supaya kita tidak bisa keluar dari area sini, kah? Atau itu tembok semacam bendungan raksasa? Kayak bendungan raksasa sih, guys. Oh my God. Kerasa banget sendiriannya ya. Tidak ada teman, tidak ada apapun. Waduh. Dan tujuan utama kita pun saya tidak tahu, guys, mau ngapain di sini. Kita hanya mengikuti saja ya petunjuk. Belak. Aduh. Bensin. Oh, ada bensinnya segala lagi. Bensin 50%, guys. Bensin kita 50%. Klik kanan, klik kiri, pencet E. Q, tidak terjadi apa-apa. Oke, okay. Susah ya ngendarain mobil di game nih banding nyetir real. Wah. Kita memasuki cerowongan. Z. Oke. Okay. Wipernya matiin dah. Nah. La. Wah, lagunya mantap. Semoga tidak copyright ya. Iya. Yeah. Nyalain aja kah lampu, nyalain aja lah ya, mulai gelap juga. Wow. Nah. Si suara apa tuh, guys? Suara apa tuh, guys? Kayak suara radio gitu. Halo? Waduh. Mau kemana ini kita, guys? Kok makin gelap ya? Halo. Apakah ada aduh saya. Apa itu? Laguku mana, guys? Tadi udah enak-enak ada lagu santai gitu ya. Waduh. Itu apa, guys? Tuh. Kalian lihat di depan itu apa tuh? What happened, guys? Apa yang terjadi di daerah sini? Ada anomali-anomali begitu ya di daerah-daerah begitu ya.
sebenarnya apakah anomali itu, guys? Apakah semacam monster atau hanya ada di bayangan kita doang? Lihat. Wow. Shit. Mati, guys. Haruskah saya turun? Ah! Wah, kesedot, guys. Ah, tidak. Tidak. Matikah atau emang itu jalan ceritanya? Apa yang terjadi? Aduh. Aduh, kepala saya pusing, guys. Kita masih di tempat yang tadi, hanya pingsan sebentar doang kayaknya. Tapi saya melihat warna-warni ya. Ada, waduh, kenapa ini, guys? Olympic Exclusion Zone. Yang ini yang tadi disebut-sebut dari awal ya. Kenapa pada berterbangan begini? Tapi kalau emang ada ceritanya sih boleh juga, guys ya. Penasaran gak sih, guys? Gak bisa saya ambilin kan mobil saya nih. Wow, wow. Ada suara-suara, kalian denger gak, guys? Suara apa itu ya? Halo? Oh my god. What happened ini? Tapi beautiful, guys. Ke situ kah? Atau ke kanan kah? Caution, hati-hati ya, hati-hati ya. Mungkin kita bisa jongkok, kontrol. Bisa pakai C, guys. Jongkok pakai kontrol nih. Tidak ada apa-apa. Kita cari tahu, guys ya, apa yang terjadi jam. Kayak ini kayaknya masih bagian dari tutorialnya ya. Untuk tutorial kontrol-kontrol. Wah. Mukul kah? Oh, bisa. Ayo. Kita bisa nendang-nendang. Woi. Ada suara. Tobias. Halo? Tobias? Apa ada ban? Saya dengar suara, tapi di mana? Dalam situ kah? Kayaknya dari situ, guys ya. Put wheel back on. Oke. Okay. Ada pojok kanan atas untuk questnya ya. Mari kita ambil. Mari kita taruh di sini. Wow, diinstal. Tutorial masang mobil nih, guys. Udah. Untuknya hanya perlu ban doang. Kita masuk ke mobilnya. Mari. Ini dari mobil ke mobil kah? Kayak kita nyalakan engine-nya. Nyala, please. Nice. Dah. Sekarang saya mau pergi nih. Oh. Ya elah, harus pakai ini kah, guys? Ah. Manual yang ini ya. Tapi ini dia belok ke kanan sendiri, guys. Rusak kayaknya. Kayaknya ada yang rusak. Ya. Dia lagi ngomong sama siapa, by the way, si Tobias? Tuh guys, belok sendiri ini ke kanan, rusak nih. Ada yang rusak dengan roda-roda kita. Halo Tobias, dengar saya kah? Kayaknya dia tidak mendengar kita, guys. Wah, ada orang Prancis. Nah, itu kali. Eh, mati lagi. Ah, elah, mati, guys. Sipon fuel. Bensin, bensin. Apa ini? Fuel. Ambil. Isi. Sipon fuel from broken down. Oh. Kita nyedot dari sini, guys. Kita ambil dulu. Klik kiri. Aduh, aja-aja ada. Jangan lihat kemana-mana, ya. Sampai 100% kah? Nasib. Ya, ini benar-benar survival, ya. Kita nggak punya pal yang bisa kita ajak jalan-jalan, nih. Tapi mau gimana lagi, guys? Kita isi dulu. Oh, harus ditahan. Kenapa ini maju? Ganggu aja dia. Harus direm dulu, kan? Tadi direm tangan dulu, ya. Kita kayaknya masih... Udah. Wow. Apa yang terjadi, guys? Sebentar, saya simpan dulu. Apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi, guys? Kenapa tiba-tiba ada wadah kuning semua? Kita harus cepat-cepat, kah? Yuk, cepetan. Maju! Oh, nggak bisa kelamaan. Oh, nyalain dulu. Oh, nggak boleh kelamaan dia kuning-kuning gini. Kita bisa mati, guys. Ini areanya bahaya, ya. Entah ada semacam gangguan apa gitu di udaranya. Atau semacam racun kah? Oh my god. Selamat sudah. Oke, kita dengerin mereka lagi ya.
That can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. No. What we should be looking at is how fast this preacher seems to be. Goyang, guys. Huh. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. Do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy Remnant itu apa sih, guys? No one's hand working wheels in here for ages. Whoa. Hampir, guys. Okay, let's not get ahead of ourselves. Itu kuning lagi, guys. Shit. Go. Ah, goddammit, guys. Gara-gara kena licin dari jalannya, guys. Okay, masih aman gak kita? Dan beloknya ini berat banget ke kirinya nih, gara-gara patah ke kanan. Nah, udah aman. Drive is... I'll be ain't gonna like you poking around in there, but better to face a bad side than let the zone eat you alive. Okay, kita dengerin aja nih orang ini ya. Meskipun dia tahu kita nggak bisa ngomong balik, tapi dia tahu kita bisa dengerin mereka ya. Jebretin, guys. Ke kanan kah? Saya melihat di sebelah kanan ada rumah, kayaknya di kanan deh. Atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita ambil kah, guys? Coba kita... Nih, OP Auto Shop. Oh. Oke, kita menemukan... Turun. Ininya... Oke. Matiin. Please deh, guys. Bentuk banget harusnya kita pencet ya. Kita nggak punya senter sama sekali loh. Oh, no. Ini kunci ini, guys. Oh, no. Jet. Gak ada sesuatu buat mukul kah? Wah, di kuncian, guys. Sial banget ya. Mana gelap pula, coba. Kita lihat dulu apa yang bisa kita lakukan di sini. Ada jalan ternyata. Halo. Oke, halo. Saya hanya mendengar cetuk doang. Nah. Apakah pick up backpack from table? Backpack. Ada suara? Opi. Ada orangnya, guys. Wah, cepat kita ambilin semuanya. Mechanic ice. Apalagi tuh. Ini apa nih? Mobilnya kita masukin di sini kah? Opi, patch yourself up. Tend your wound at the first aid station. First aid station mana? Oh, ini kah? Oh, karena kita sekarat tadi ya. Oke, okay, sekarang. Oke. Okay. Kita masukin mobilnya, guys. Oke, okay, kita. Yo, guys. Masukin mobil kita dulu. Wah, rusak soalnya, guys. Belok. Ya. Sabar. Stop. Sini ya. Oke. Skit. Udah. Sekarang kita matiin dulu. Hop. Bisa mau keluar. Gimana nih keluarnya, guys? Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. Oh, jangan ditahan. Dan sekarang put the wheel back on wheel. Ini ada sesuatu kah? Oh, ada ban. Ada ban. Emang kita nggak ada ban satu kah? Bukannya kita ada full ban ya? Oh iya, pantesan kok berat. Nih. Ini perbaiki mobil kah? Add to the crude door. Kenapa nih, guys? Ini steel door. Ada R. Perbaiki kah? Diperbaiki. Ini steel door. Diperbaikinya di mana ya? Open headset os. Oh, ini, guys, blueprint. Crude door. Material pintu checklist nih. Kita butuh scrap metal, plastik, duct tape, sama glass shard.
Itu kah maksudnya? Ini saya simpan dulu kah? Kayak kita simpan dulu aja ya. Getter item from abandoned car behind the garage. Pemirsa checklist dari sini ya. Oke, kita ambil-ambilin guys. Ini hancurin ini pencet apa? Pencet air doang kah? Kita butuh pry bar. Pry bar dapetnya dari mana nih? Kita cari dulu pry bar, pry bar. Dari tools-tools ini. Ini dia guys, ada duct tape, mechanic kit. Kita ambil-ambil ya. Eh, gak keambil nih. Nah, pry bar-nya kita dapat. Sekarang bisa kita... Oh, bisa dicongkel. Lalalala. Oke, kita dapat glass shard dan juga rod flare. Sudah. Terus kita lanjut lagi. Kita butuh scraper, guys. Ada lagi kan yang bisa kita ambil dari sini, guys? Steel door. Ini bisa dihancurin enggak ya? Oh, bisa dihancurin. Kalau hancur jadi apa nih ini? Hilang semuanya kah? Atau lama-lama hancur ya? Kayaknya lama-lama hancur. Eh, ada durability-nya juga senjata saya, guys. Bahaya nih, bentar-bentar kita cek lagi ya. Search dumpster by the garage for crucial item. Oke, yang di tempat-tempat gini ada juga yang berguna-berguna ya. Oh my god, apa yang terjadi? Oh my god, apa yang terjadi guys? What happened? Keren banget. Bisa begitu. Dah, kita sudah dapat ini. Habis itu scrap abandoned cars wheel, panel, and door. Ini kah kita hancurkan? Oh ya, pakai ini cepet nih. Nah, ini scrap-scrapnya baru kita ambilin ya. Ini mana lagi? Semuanya yang putih-putih gini bisa kita ambilin. Nice. Nah, pokoknya ada putih-putihnya bisa ya. Ini ada durability-nya nggak sih, guys? Mana sih ini namanya apa ya? Wah, hilang. Tadi kita simpan di mana di sini ya? Hilang, guys. Oh, ini nih, sebelah sini nih. Equip. Ada durability juga. Kita ambil semua aja ya, semuanya ya. Sayang soalnya guys, sayang soalnya. Ini nggak bisa langsung diambil kah? Roda. Kayaknya roda bisa gantiin yang punya kita deh. Itu kayaknya masih bagus deh ya. Fuel tank ini bisa disipon lagi sama kita guys. Tapi ada di sebelah sana ya. Oke, kita ikutin dulu aja tutorialnya ya. Sekarang kita bikin crude door in the shop. Sini kah? Oke, ini workbench-nya. Kita bikin crude door ya. Nah, ini baru game survival ada crafting-craftingnya ya. Kayaknya cukup ya kita craft. Kayak dapat ini dia. Langsung kita pasang buat sebelah sini. Oh my god, kita punya pintu sekarang. Yang ini mana yang tadi kita copot? Pasang juga ya. Oke, lanjut repair putih. Get repair putih from the locker. Putih itu apa, guys? Repair putih. Alat-alat buat iniin kah? Spare tire. Ada first aid kit kita sama chemical. Oke. Ini kita pengen rapihin apa? Rearrange. Klik kanan kah maksudnya? Oh, pencet Y, guys, meskipun gak ada tulisannya. Kita pencet Y langsung sebelah sini ya. Dan ini kita bisa pindahin nih 1, 2, 3, 1, 2, 3-nya. Nice. Repair putih, ini scraper kita tadi mana? Ini scraper. Oke, lanjut lagi guys, lanjut lagi. Lalu use repair putih to repair the car. Pakai ini kah? Oh, kayak dempul gitu kah guys maksudnya? Klik kiri tahan. Oh, klik kiri tahan nih. Nah. Oh, mulai bagus kah? Kayaknya nggak bisa semuanya ya. Hanya yang rusak-rusak doang nih guys. Nah, kita tinggalin. Tapi ngecatnya belum ya. Yang penting nggak jelek-jelek amat lah. Ini buat ngilangin karatan atau apa sih guys? Bumper. Layar nggak perlu ya. Ini kita nggak punya sama sekali nih, rusak. Kayaknya ini bakal berguna buat armornya ntar guys ya. Kalau ini nggak diperbagusin ntar gampang hancur, meleduk lagi lama. Yes sir. Ini rear bumper nih kita perlu nih. Trunk storage. Oh, buat crafting-crafting ntar nih. Kita bisa ya. Ini guys, kita ambil dulu. Kita sedot dulu gak sih guys? Kita spesialis sedot menyedot ya. Nah, itu di pojok kiri bawah ada ya. Nah, mulai full. Terima kasih. Lumayan. Apalagi nih? Saya pengen repair. Ini penting. Gak boleh ditinggalin nih. Mau full. Oke, kalau full. Ini kita arrange dulu. Udah gak bisa ya?
Penuhan guys. Road flare. Ini kita bisa di drop gak sih guys? Oh bisa. Sementara doang, sementara doang. Ini kita simpen dulu di sini. Nah, ini flare mah udah pasti ya. Takutnya ntar kepake guys. Kayak sekarang scan the flat tire. Scan sana. Gembos kah pencet C? Bisa biakugan guys. Langsung kedeteksi semuanya, gak harus satu-satu ya. Semuanya langsung terdeteksi nih guys. Tuh 175 rata-rata di bawah 150 guys. Kayaknya harus diisi dulu ya. Repair the flat by crafting and using sealing kit or ganti sama yang baru guys. Ganti sama yang baru. Tergantung mau yang mana. Saya pengennya sih yang baru ya. Ini ada orang gak sih guys? Ini bisa dihancurin gak sih guys? Mana kalau kita pengen yang baru. Itu ke belakang bisa ngisi juga di situ ya? Tidak ada. Di locker katanya. Aduh. Harus nyari dulu ya? Harus nyari dulu guys ya? Itu gak bisa. Atau kita pakai ini? Coba. Enggak ya. Enggak ancur atau ini? Wah, bener-bener kuat ya. Gimana guys mau masuk ke dalam situ? Tidak diperkenankan. Ya kita cari locker. Ini apa nih guys? Ini buat apa nih? Ini buat ngecek juga ntar ya mobilnya ya. Apakah baik-baik saja atau tidak? Oke, saya tidak melihat ada apa-apa. Ini lagu kah? Kayaknya lagu deh. Di bawah sini tidak ada apa-apa. Locker cuma ngelihat satu ini doang. Kalau begitu kita crafting aja lah ya. Kita bikin yang namanya sealing kit. Oke. Blueprint. Apakah ada yang namanya sealing kit? Ini ada. Kita cirian dulu. Butuh rubber guys. Rubber. Tapi kita ada spare tire nih kalau mau. Yang tadi kita dapetin ya. Kita gantiin yang ini aja kah? Kita ganti ini aja lah ya. Oke, pencet R. Kita ganti. Ini yang baru bukan sih guys? Kayaknya buka deh. Ambil dulu. Oke, gorolongkan. Kita ganti sama ini. Nah. Oke, sekarang kita scan lagi. Coba. Set. Bisa nggak? 174, 125. Aman ya. Tinggal yang belakangnya rada-rada kempes tuh guys. Bentuknya pun beda-beda lagi peleknya ya. Scan the loose wheel and equip mechanic kit. Ini kan maksudnya flat, fixnya pakai sealing kit tuh dikasih tahu ya. Nice. Mechanic kit coba kita cek. Nah, ini ada namanya mechanic kit. Fungsinya apa? Kita lihat. Use mechanic kit to fix the loose wheel. Oh, ini ya. Kita cari. Oh, itu tuh yang front left wheel. Di depan sebelah kiri ada warna merah kayak semacam disconnect. Rada-rada longgar nampaknya ya. Baiklah. Hahaha, digetok-getok guys. Sekali pakai doang. Berarti kita harus sebelum pergi harus ngecek dulu nih ya, baik-baik saja atau tidak nih ban-bannya. Kalau tidak baik-baik saja, takutnya ntar copot lagi. Oh my god. Install cardboard box in the trunk. Ah, nice. Kita ambil. Ini buat apa dulu nih pertanyaannya? Kita belum tahu ya. Kita install di sini. Ini buat apa, Mas? Terus install craft mat in the trunk. Berarti ntar kita bisa crafting di mobil kah tanpa harus cari itunya dulu kah? Entahlah ya. Oh. Sekarang wah ada lagi nih Shopee. Prototype of mine in the garage. Arc device. Hook it up to your car wherever it'll fit. Arc device. Oke, di passenger seat. Baiklah. Ini kah? Oke. Kita pasang di sebelah kanan depan. Kita taruh di sini. Oh my god. Mobil kita jadi begini, guys. Won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Okay. You should consider it the Father, Son and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Sangat yes, sangat penting, guys ya. Very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Semoga saya masih hidup ya. Dah, apalagi nih? Pick up a gear blueprint by front. Oke, apa lagi nih? Oh, ada blueprint guys. Kita scan dulu, dapat sesuatu yang baru kah? Gear. Oke, pick up impact hammer blueprint by the front garage door. Ini juga. Oke, kita dapat blueprint. Pokoknya bentuknya kayak kapsul gitu ya.
kita dapat impact hammer. Fuel tanknya sebelah sini, ah ada juga. Kita isi dulu gak sih guys? Tatarat, biar full sekalian ya, biar makin maknyus. Sini udah, sudah aman, taruh lagi. Sekarang align the car with the charging station. Udah, throw the switch to charge the battery. Wow. Udah aman kah? Kayaknya semua baik-baik saja guys ya. Nah, sesudah semuanya baik-baik saja, tadi kita dapat blueprint juga. Impact hammer ini buat apa ya? Buat ekstrak-ekstrak gitu kah? Mukul-mukulin? Kalau memang oke sih, oh, tapi butuh gas cylinder ya. Kita cirian dulu aja lah ya. Nih kita craft 2 ini guys ya. 1, 2. Berarti ntar tinggal impact hammernya, kita tinggal butuh scrap metalnya juga kepake tadi ya. Atau gas silinder nanti dulu deh. Ini dulu lah ya. Root planner. Oh zonanya. All matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size, and makeup of just about everything constantly changes. Mm-hmm. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only mm-hmm. survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need mm-hmm. to build a new antenna. Bikin until antenna. Then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The arc device in your car will then show you where you need to go. Berarti dari sini kita harus ke tempat yang stabilized, cari antena buat ngecek yang sekitarnya yang ada lagi atau tidak ya. Tanpa antena itu kita nggak bisa ngecek kan guys. Ini perjalanan kita sekitar 3 jam. Ada apa aja tuh? Ada route analysis, semuanya oke-oke saja bencananya. Kecuali tempat singgahnya low. Sama itu gambar yang merah apa nannya entahlah guys ya. Menarik nih guys ya. Ngecek. Nah. Oh, seperti itu. Wow. Kalau begitu kita lanjutkan lagi guys. Perjalanan kita entah kemana ya. Yes, sampai ketemu lagi di episode berikutnya guys ya. Bye-bye.